Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal. Di sini ada sebuah soal, sebuah peta dengan skala setiap 1 cm pada peta mewakili 5 km sebenarnya. Jika kota A ke kota B pada peta 8 cm, jarak kota A ke kota B sebenarnya adalah, nah kita tulis di sini, jarak sebenarnya ya. Rumusnya adalah jarak pada beta dibagi dengan skala ya. Nah, kalau kita lihat di sini jarak pada beta adalah 8 cm. Kemudian skalanya di sini adalah 5 cm mewakili 5 km ya, perbandingannya ini ya. Berarti di sini adalah 1 banding ya, karena ini kilometer kita ubah ke sentimeter ya, biar sama dengan yang depan, maka kita kalikan dengan 100.000 ya, karena dia turunnya 5 langkah, jadi di sini jadi 500.000. Nah, kemudian karena ini pembagian, kita ubah jadi pecahan, kita balik saja jadi 8 dikali dengan 500 per 1 ya. Nah, kalau kita hitung di sini 8 kali 5 aja itu adalah 40 ya. Nah, kita menyisakan nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita letakkan aja di belakangnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi nolnya di sini. Titiknya di sini, ini. Jadi di sini adalah 4 juta ya, 4 juta cm. Nah, karena di sini ditanyakan adalah jarak sebenarnya, maka kita ubah ke kilometer. Nah, kalau kita bikin tangga di sini ya. KM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Nah, dari CM ke KM itu naiknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bagi dengan 100.000 ya. Jadi kalau 100.000 itu nolnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita hilangkan aja nolnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tinggal 40. Jadi satu ini adalah 40 km. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe. Tetap klik tombol loncengnya. Terima kasih.